Assalamualaikum, selamat petang semua kepada semua peminat-peminat tikal di Kuching tu. Nama kami Syahdan bin Adnan dan lebih dikenali sebagai Abang Dan di kalangan semua peminat tikal di Kuching tu. Dan kami situ sebagai chief mekanik di kedai bertikal Waida Junction. Okey. Di situ kami ada bertikal lipat tu yang jenis 16 inci. Atau mountain bike dan tu hybrid folding bike. Dan untuk road bike, dan kami ada juga ada tikal lipat jenis tripod untuk brand Life Pro, punya internal gear lah dalam. Dan untuk masih folding bike, MTB bike, dan untuk kami ada city bike. Yang dua atas ya, ia jenis road bike yang klasik pun. Okay, untuk sebahagian servisnya kami showkan supaya tidak bersikal-sikal itu. Paling pentingnya mesti jaga kebersihan rantai dengan keset tu, dengan crank set. Itu yang paling penting lah. Setiap kali ni nak riding, pastikan rantai itu dalam keadaan yang bersih lah. Jangan terlalu kotor berpasti. Selain daya untuk safety lah. Sebelum start nak gayuh keluar dari rumah, pastikan gear dengan brake semua dalam keadaan baiklah. Okey, untuk pahaman kami lah, basikal antara senaman tiga senaman yang paling baiklah. Selain dari pertama berenang, kedua basikal dan ketiga berlari. Sebab ya kami milih basikal. Cara logiknya semua aktiviti sukan perlu senaman badan lah, warm up. Sebelum kita start riding untuk kita ngambil apa ni, pernafasan dulu lah. Untuk entry level kami syorkan yang baru start nak bergayuh paling bagus folding bike kinetok lah. Selainnya dari trend kinetok lah, folding bike paling bagus. Sebab apa, nya si perlu body fitting gila. Nya walaupun orangnya tinggi 170 ke atas ke rendah ke, folding bike better lagi berbanding dengan road bike. Road bike tu nya agak cerewet sikit. Bila kita nak nak main road bike tu, nya perlu size nya perlu mengikut ketinggian berbanding dengan folding bike. Okey, untuk mun kita nak main rumah macam hari hujan ke contohnya nak, kita perlu ada trainer tu. Tu nama trainer tu yang jenis latest lah, T3 Imagine. Macam tu yang kita nanggar nak, kita boleh buka rim belakangnya, kita adjust gantung dia, then kita boleh kayuh macam biasa. Tapi yang jenis tu kita boleh sambungnya pergi elektrik, dan untuk boleh sambung wifi, kita boleh guna iPad ke apa ke, kita macam main game boleh berlomba worldwide pun. Just install app Zing Zip dalam dia. Okey, mun untuk safety lah, paling bagus helmet, kasut. Untuk yang riders yang betul-betul nak berlomba, ni ada kasut yang pun lah, yang ada clip. Tapi untuk beginner pun boleh pakai kasut sport. Jangan pakai selepas lah, kami CEO recommended lah, sebab pakai selepasnya agak bahaya sikit. Paling bagus pakai helmet. Untuk riding malam mesti ada lampu, macam kita tu macam tidak macam bahagian pengangkutan jalan yang dah keluarkan, paling kurang-kurangnya ada lampu depan, belakang dengan loceng untuk berbasikal.
untuk entry level lah, macam entry level kami ada helmet macam tu. Helmet macam tu nya asyik sesuai untuk jalan yang banyak kereta lah. Patutnya jenis bukan cuma ada kurang kualiti lah. Untuk mun lagi main di taman okey tu helmet tu. Macam tu helmet tu okey dah boleh main di jaya, tapi nya masih belum cukup bagus lah untuk kira pertengahan. Yang paling sesuai untuk kategori macam untuk hidup racer ke helmet jenis tu lah. Kabuto. Di luar tu nya kevlar. Bila kevlarnya bila kita gugur kita terantuk nya si pecah. Untuk sesuai untuk racer. Bukan yang untuk racer lah. Untuk yang in term orang yang fikir safety jenis tentu. Setakat tu yang paling trendnya tu folding. Okey, folding tu macam tu ni ada upgrade. Munnya belum upgrade, nya dalam lingkungan debas 1000 jelah. Debas 1000. Tapi bilanya ada upgrade, nya dalam 1008 mengikut barang nak dipakainya. Tapi untuk basikal tu kami kadang-kadang ada advice yang tidaklah. Mun kita belinya lagi baru, lagi ori lah madah. Memang harganya murah, tapi bila kita nak upgrade naik kelak, ini akan jadi mahal. Sama aja apa-apa basikal lah. Jadi kami selalu suggest dengan tidak. Pertama, kita kena milih basikal yang kita minat lah. Jangan dengar kata kawan. Bila kawan yang memilih basikal tu, takutlah kita menang ayo. Bila kita milih basikal yang ikut minat, terus kita kena anggap group setnya. Apa jenis group set dipakai, macam shifter, crank set, dengan dweller tu. Ni ada kategori yang biasa, kategori biasa tu bila selalu dipakai dia si tahan. Dia cepat rosak. Minggu-minggu dah rosak. Jadi kita kena nanggai ya. Mau ada rezeki lebih vertikal atas 1500 ya dah cukup bagus. Di vertikal rada yang contoh kami orang ada barang Shimano. Contohlah. Shimano. Ni ada macam-macam jenis lah, ada Sora, ada Tiagra, ada Altus 105 dengan Dura-S. Untuk yang paling high spec lah Dura-S. Ni ada sikit label lagi dia itu yang pakai bateri lah. Kemudian kami orang ada Live Pro. Untuk Live Pro lah. Live Pro tu yang macam-macam color lah, ada merah, gold, biru, semua dia dengan rantai. Untuk
stiker lipat yang dikenali sebagai tripod ataupun lipat tiga untuk brand Lipro lah. Ini ada internal gear dalam tu. Dalam hub belakang tu ni ada internal gear. Dan ni ada external gear juga. Jadi tu ni lepas after service lah. Ya, ni mesti bertangkut di situ. Okey, mun untuk beginner tu kira paling sesuai. Yang ada duit lebih boleh ambil tu sebabnya senang timba. Untuk tu belikan yang senang timba. Bila ni lipat memang kemas. Mun di kedai kami orang tu biasa ada jengjen, kami orang ada hub service dengan pull service. Mun pull service nya akan buka crankset tu buka, cuci semua ball bearing tu, rim depan belakang dengan headset. Semua akan digrease balik, cuci lah. Bagi kami isu tu agak ya sikit lah, tapi oleh kerana kami pun main basikal, kami memang support sebab ya sesuai untuk senaman. Basikal tu actually paling bagus lah untuk senaman banding dengan sukan lain lah.
Okay. Untuk kami ajar senap mada. Untuk yang starting nak main vertikal, yang beginner-beginner, yang nak join grup vertikal di Kuching tu, di Kuching tu ada macam-macam grup. Pertama di bawah naungan Kuching Poldis. Kuching Poldis tu ada grup Brotherhood, GRS, TRS, GKKS, Jalik Poldis, CBK, Bompton Kuching, Daun Klasik, Mini Bello Kuching dengan Kuching Minion. Jadi, kita orang jibo bingung. Bila kita orang nak start main vertikal, kita orang boleh join grup tu aja. GKM pun ada, mungkin kita orang nak ngayuh malam. Dia sentiasa invite beginner-beginner untuk ngayuh sama dengan dia. Jadi, supaya apa tak? Suasana di Kuching tu agak meriah sikit bila semua atau orang ada join sekali dengan tu. Mungkin kita orang datang nak ngatur vertikal ke apa ke, boleh terus datang situ je. Tiada masalah. Okey, terima kasih kami Syadam Adnan dari BRJ, Bicycle Raja Junction. Thank you.
Thank you.